terkait tingginya harga tiket pesawat di Indonesia dan meruginya beberapa maskapai penerbangan. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan memeriksa ulang kebijakan maskapai dan ketentuan harga penerbangan domestik. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 5 DPR RI Hengki Kurniadi mengatakan, pemeriksaan terhadap maskapai termasuk profitnya sehingga bisa menentukan batas tarif bawah untuk menghasilkan harga tiket pesawat yang terjangkau masyarakat sesuai kelas yang diinginkan, tanpa merugikan maskapai penerbangan, namun tetap bisa memberikan pelayanan terbaik pada penumpang. Jadi kalau pemerintah memberikan batas bawah supaya turun, jangan hanya batas bawah, tapi persentase dari komposisi dalam satu pesawat batas bawah itu berapa? Kalau hanya berapa kursi gitu kan percuma gitu kan. Jadi harus ada persentase yang cukup untuk batas bawah, sehingga bisa dinikmati. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah mengatakan, Komisi 5 DPR RI sudah meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi mahalnya tiket penerbangan di Indonesia, khususnya dari daerah-daerah terpencil dan tidak memiliki alternatif transportasi selain pesawat terbang. Mahalnya tiket pesawat domestik bisa berdampak pada sektor pariwisata di sejumlah daerah di Indonesia yang dikhawatirkan mengganggu kegiatan perekonomian di daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata. Karena ini juga keluhan dari daerah-daerah, terutama daerah-daerah di luar Jawa yang alternatifnya cuma hanya pesawat, nah, sehingga akan berpengaruh terhadap wisata, kemudian juga hotel. Ferdian dan Kiki, TVR Parlemen melaporkan.